Oke guys, di video kali ini kalian bakal menyaksikan requestan dari kalian yang request aku itu untuk bermain bersama dengan Marco Chop Top Global Aldous guys ya, Raja Aldous Indonesia yang bermain dengan Hyperstack 500 itu cepet banget ya, cuma 10 menit. Halo Marco Chop. Halo guys. Jadi sekarang kita bakal satu lawan satu. Jadi dari tadi kita udah satu lawan satu sebetulnya gitu guys ya. Kalian penasaran hasilnya gimana? Kalian tonton juga pokoknya di channelnya Marco Chop. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini dan suka sama video kita, kalian boleh subscribe channel ini dan juga channelnya Marco Chop guys ya, ada di deskripsi di bawah, nanti aku taruh. Oke. Oke, mantap. Jadi mantap. Sekarang ini kita bakal buy one nih guys ya. Peraturannya itu kalau misalkan tower 3-nya diserang boleh defend ya. Gak boleh farming di lane atas atau bawah, di mid doang guys ya. Jungle boleh, tapi kalau misalnya mau defend tower yang ketiga tunggu diserang. Gas ya. Gas aja, Bang. Oke. Kayaknya kita pakai skin M1 juga guys. Dia pakai skin M1 tuh jago banget gitu guys ya, Marco Chop dari tadi guys ya. Gua pakai ini ganti-ganti. Gua ganti jadi hijau lumut, Bang. Oh, hijau lumut. Siap, iya. siap. Oke, guys ya. Jadi, kalian coba komen guys ya. Kalian apakah tim Marco Chop atau tim Yes No Limit guys ya? Enggak boleh bikin item ROM juga ya. Siap, Bang. Oke, guys ya. Gua ritual dulu, Bang, biar menang nih. 1 2 3 serepet. Halo, guys. Oke, seperti biasa kita fokus tak dulu, guys. Bang Jis itu suka galak tuh, kan? Ampun, Bang. You do not belong. Oke, guys, di sana masih ada satu ternyata. Boom! Astaga! Kurang ajar banget guys ya dia ya, ini ya Marco Chop ini guys ya. Astaga, Top Global Aldous ini memang begini. Aduh, gak kena pula guys ya. Astaga. Ampun, bos. Nih, makan nih. Astaga. Oh ya, Bang, aku lagi mimperin nih, Bang. Dia ternyata triknya gitu guys ya. Pinter banget dia tuh guys ya. Dia tuh nge-clear cepat biar bisa ke yang lain gitu cuy. Pinter iya. Banget dia ini guys ya. Astaga, 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 astaga. Oke, guys, kita farming dulu. Anjay. Gila. Ini enggak ada obat sih guys ya. Kita menantang Top Global Aldous ini berbahaya sekali ini guys ya. Enggak ada obat, guys. Gak ada obat dia memang guys. Gak ada obeng. Iya, Marco Chop ini gak ada obeng guys. Tidak ada obat guys. Oke, di sana Bang Jay sedang mencari pundi-pundi stack ternyata. Iya nih, gue lagi mencari pundi-pundi stack nih. Gila sih guys. Gila sih Marco Chop ini guys. Santai dulu, Bang. Gak ada obat guys, Marco Chop ini guys. Dia itu jago banget main Aldous guys ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat fotonya ya di banner YouTube-nya itu ya, sebelah jiwanya itu udah Aldous guys ya. Iya. Jadi Marco Chop itu sama dengan Aldous gitu guys. Oke. Baru tumbuh kita. Iya. Mana nih? Oh, udah ada mimperi dia. Lucu, Aldous itu malah susah. Apa? Suara lu hilang? Lucu, bayangan Aldous tuh. Iya coy, farming-farming gitu, farming-farming. Nge-killnya dari tadi dikit banget. Nge-killnya dari tadi dikit banget kita ya. Iya. Nge-kill itu dari tadi dikit kali guys. Farming dulu, farming terus gitu kita kerjanya. Wah gila, sakit kali Marco Chop ini guys, guys. Santai. Memang guys ya, kalian tuh kalau mau menjiwain Aldous ya guys, kalian tuh harus belajar sama ini guys, Marco Chop ini guys ya. Ih. Gak ada obat ini guys. Manusia setengah Aldous dia ini guys. Kalian kalau nggak percaya lihat sendiri itu banner YouTube-nya dia guys, manusia setengah Aldous itu dia guys. Kita maling-maling dulu guys. Ampun om. Oke,
Oke, di sini kita pakai item apa ya? Kena tipu kita guys sama Markocop guys. Ditapi bohong sama Markocop guys. Iya. Tapi bohong. Ada yang lagi maling kayaknya tuh. Ketahuan kita bos. Kita cari stack dulu. Oke. Markocop is here. Markocop is here tuh guys. Kalian lihat guys ya, itu udah manusia setengah Aldos itu, gila memang farmingnya guys. Duitnya udah beda 1000 guys. Stack udah berapa, Bang? Pasti 100 gua, lu berapa? 160. Nah, kan manusia setengah Aldos ya gitu guys farmingnya guys. Manusia setengah Aldos itu memang gak ada obat guys, manusia setengah Aldos nih guys. Bar, pokoknya nih kalian bakal menyaksikan ya, kita nih farming-farming dulu gitu guys ya. Farming santai dulu. Wah, udah sakit tuh. Belum lah. Gua mah tidak ada apa-apanya lah dibandingkan ini, Raja Aldos. Manusia setengah Aldos ini guys, manusia setengah Aldos dia ini guys. Santai dulu. Oke, kita tahan dulu creepnya, bos. Oh, pakai pengen. Aduh, kampret ya. Kita dapat absorb, bos. Iya. Iya. Ini adalah saatnya kita, guys ya. Ini adalah saatnya kita, guys ya. Saatnya kita untuk membalikan keadaan kita yang depres terpuruk ini guys ya. Gila guys ya, ini aku senang banget guys ya, kita bisa mengkill manusia setengah Aldos ini coy. Manusia setengah Aldos kita bisa kill guys ya. Sabar lu guys ya, santuy lu. Waktu ngekill gua nggak dapet stack kan? Stack lu pasti lebih banyak pasti sekarang. Iya. Lu berapa? 200 udah ya? Udah. Nah, gua aja belum 200 gitu loh. Jadi memang kita nih dikasih kill dulu guys ya sama manusia setengah Aldos nih guys. Waduh. Markocop ini guys ya, manusia setengah Aldos guys. Absurd tadi. Sabar. Penuh kesabaran main Aldos tuh bang. Iya. Aduh. Oke. Kita kalah item ini, coy. Ya, enggak mati kita. Emang wajib ini Twilight Armor ya. Sabar lu, guys. Sabar lu ya. Santuy lu. Santuy dulu. Ampun bos, Markocop nih guys, ampun. Bukan kaleng sarden, itu aura guys. Sabar dulu guys. Waduh, kita pada mau ngepush cuy. Sabar. Santuy. Ya, dapat kita. Kurang ajar banget nih guys Markocop ini.
Berbahaya guys, Vengeance-nya udah nyala tuh. Mana lo? Santai, santai. Kita coba guys. Wah, dapat meme peri. Ayo, ayo lo. Aduh! Kurang ajar guys. Aku lupa guys, dia ada sayap guys. Tidak. Ya, waktunya kita menghabiskan ini. Gila sih. Kurang ajar banget guys ya. Kenapa lu pakai manusia setengah Aldous gitu loh? Karena gua dulu suka sama Baratum Dota, Bang. Oh, Baratum Dota yang nyuruduk-nyuruduk gitu ya. Iya, kan ini sama ultinya ngecas. Oh, iya. Gila. Plus gua suka sama anime One Punch Man juga. Yang botak Saitama ya. Iya, ini kan sama mirip-mirip. Tapi lu enggak suka sama gua kan? Iya, suka juga iya. Kan sama bot. Waduh, gua sih sukanya sama cewek tapi ya, Bos ya. Sukanya karena ngefans gitu. Oh, siap. Siap, Bos. Oke dah, Bos. Oke, di mana nih? Iya. Dah. Ampun dah, Bos. Iya, kita udah boleh defend atas. Iya, nggak boleh ke atas. Tidak. Aku juga defend dulu, Bang. Iya. Udah hancur punya aku. Jebol. Defend. Pokoknya kalau udah itu boleh defend. Wave yang datang. Oke, di sini kita udah memimpin nih goldnya nih. Mana nih, Bang Jess nih? Di mana nih? Waduh, surprise dia. Gak berasa tapi coy. Gak ada rasa guys. Beuh, gak ada obat guys. Markochop ini guys. Markochop is here guys. Gak ada obat memang ini Markochop. Box defense lagi bang. Hah? Harus defend lagi kita. Iya. Nah, inilah udah nih permainan defend-mendefend ini guys sekarang sudah guys. Iya. Jadi buy one Aldous itu memang kayak begini guys ya. Kalau misalkan kita buy one-nya di mid doang enggak farming enggak seru juga. Gimana gitu ya? Iya. Ya gitulah buy one Aldous memang begini guys. Nih, kita defend dulu guys. Stack lu udah 400 ya? 426. Berapa? 426. Nah, kalian lihat tuh guys ya. Nggak ada obat banget ini orang main Aldous guys. Memang manusia setengah Aldous ini guys yang nggak ada obat. Bam. Wah, bam. Tidak! Bam. Oke, kita kabur dulu guys. Wah, lagi farming tuh. Tapi bohong, iya. Aduh, base gua. Iya, ada yang habis ngambil buff tuh. Ampun, ada Markochop is here, guys. Markochop is here, guys. Ampun. Iya, jangan gitu kita. Udah mau 500 lu pasti ya? Iya, ini 30 lagi nih. Gak ada obat guys, ini Aldous Hyper Carry 500 stack lawan Hyper Carry 500 stack nih guys ya. Siapa kayak bakal menang guys ya? Apakah aja Sulmit atau Markochop gitu guys ya? Sabar. Santuy lu aja guys. Ah, fan dulu. Mid-nya masuk. Santai. Mana nih ya cara kita
serepetnya. Janganlah kau serepet-serepet. Timingnya ya harus pas nih. Ini udah 500 tak nih. Gila guys, udah 500 dia guys. Ini memang Marco Chop ini enggak ada obat guys, pakai Aldos guys, guys ya. Tidak, tower kampret. Waduh. Turret kita kepus lagi. Marco Chop is here. Eh, masuk lagi udah minionnya cuy. You're looking a little lost. Apa lagi kita? Sabar dulu. Susah ini pertahanan Bang Jess, kuat banget cuy ya. Ya kan, gue lawan top global Aldous itu gue bertahan aja cuy. Oke, begitu. Gimana coba gue lawan top global Aldous, gue yang menyerang gitu. Janganlah, bahaya. Iya. Udah 500 belum Bang Yes? Belum. Belum ya? Lu udah 500 dari tadi ya? Gila sih, memang Raja Aldous nih guys ya. Nggak ada obat ini guys, Raja Aldous guys. Gila sih, mengerikan sekali ini guys. Harus push ini. Oke, dapat. Hancur guys, towernya guys. Astaga. Astaga, naga bonar. Wah, jual sepatu tuh. Nah, udah 500 nih. Oh, oke. Okay. Kita juga nampaknya harus jual sepatu, guys. Waduh, lambat gini gua, cuy. Kampret lah. Ah, tidak. Astaga, astaga. You're looking a little lost. Bang, sabar, gua dipen dulu, Bang. Astaga, astaga. Ini kita buy one-nya konyol banget nih ya. Astaga, astaga. Duh. Item defense semua itu susah dimasukinnya tuh. Wah gila cuy, sakit banget itu. Tidak. Kita sikat lagi bos. Aduh tapi turret gua. Aduh, sakit banget dia guys. Astaga, gak ada obat ini guys. Jadi aku itu udah merasa ya, aku tuh gak bakal mati gitu guys ya. Karena aku udah bikin defense, udah ada fangens gitu ya. Tapi memang top global Aldous ini, manusia setengah Aldous ini gila banget gitu mainnya. Hampir aja tadi kita kepus tuh. Gak ada obat. Jadi manusia setengah Aldous, Marco Chop yang menang guys ya. Oke, jadi videonya kurang lebih sampai sini aja guys ya. Semoga kalian bisa terhibur. Kalau misalkan kalian suka aku main sama Marco Chop guys ya, coba kalian komen di bawah. Dan thank you banget ya bro Marco Chop. Oke, makasih juga Bang Jess. Jangan lupa ditonton juga di videonya itu, nanti ada di channel Marco Chop juga guys ya, kalau misalkan kalian pengen lihat ronde-ronde berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to break the limit guys. Bye bye.